Biar nggak dikira jahat, senyum dulu. Hai Re, ayo sini Vindi. Komen di bawah. Oke, karena kurang tidur belakangan saya akan memakai Powerstay Color Corrector Primer di area bawah mata. Ini punya makeover ya. Biar kelihatan lebih seger gitu loh kan. Udah mending lah. Tapi nggak ngefek juga. Kayaknya ngefeknya cuma di bawah mata dan kelihatan lebih seger ini. Oke. Untuk foundationnya aku menggunakan foundation yang teksturnya tidak terlalu berat ya. Jadi liquid yang super ringan dan lebih ke pigmen karena aku lagi ada bekas-bekas jerawat. Cuman kalau misalnya kulit kalian udah mulus, kalian bisa pakai cushion ya. Ini aku tadi pakai foundationnya RAN karena dia itu menurutku ringan banget ya, dan dia itu membuat kulitku tuh bisa ambaan gitu loh. Ambaan tuh apa ya? Bernafas. Kalau mungkin ya, kalau misalnya nih ya cushionku tuh habis kayaknya, yang tak cotin di cushion gue itu adalah ini tuh kayak mirip cushion ya menurut aku. Cushion yang cover lo. Lihatin ya bekas-bekas jerawat cushion di gini. Ini pek. Sumpah pek. Kenapa ya? Aku tuh seneng banget ngomong pak pek pak pek. Ngomongnya gue loh ya. Apa sih? Pek itu adalah sesuatu, iya ya apa ya? Kayak pengganti kita ngomong iyo guys. Ngono lo. Lek bahasa kini ku iyo ngono pek. Ngono rek, ngono guys, ngono ngono. Nek di Malang sih pak pek ngono ya. Coba kalau di kota kalian ya. Aku seneng banget kalau misalnya aku ngasihin teka-teki kayak gini, jadi aku bisa tahu kalau di kota kalian tuh apa. Enggak ngono nyong, ana ta. Oh, ana mene. Enggak ngono cong. Sapa lo? Sapa ya cong? Kacong duduk bencong. He, maksudnya wong duro. Kacong duduk bencong. Tuh. Cuman ini emang kayak warnanya
sedikit kayak lebih naik gitu ya sebenarnya, karena mungkin ada SPF-nya jadi kayak kenaan cahaya itu agak mantul gitu. Tapi ini tuh mirip kok sama kulitku. Nanti dia akan tone down. Tuh kan, aku tuh gak perlu pakai concealer lagi, wes. Aku pakai bedaknya Dermy Beauty yang natural. Dia ini warnanya walaupun natural tapi gak putih ya. Kelihatannya putih tapi gak putih gitu loh ya, apa ya maksudnya. Sama pakai spon pizza favorit aku. Sumpah ini tuh mirip ambil bentuknya tangan kan. Loh, tangan tuh kan juga bentuknya kayak pizza toh. Jadi tuh, aduh, spon pizza ini. Oke, biar kelihatan gak cakey, kalian bisa tambahin face mist lagi. Jadi istilahnya adalah bedaan yang terlihat tidak seperti bedaan, yaitu seperti ini. Jadi menyatu bedaannya.